jongok ae ken ketok ae. Gerak dengar pon ae. Numpang kan. Yo ora gerak ketok ae. Hah? Iki ae kan mangan. Hah? Hai guys, kali ini gue ada di Blora dan ini merupakan liburan Idul Adha. Saat ini gue akan berangkat ke sawah dan gue bawa tripod, air dan juga snack. Nah, untuk yang sekarang ini DJI Osmo Action 4-nya gue ada di leher. Nah, kayak gini, jadi dikalungin gitu. Ini harganya adalah di 200 kemarin berapa ya? 155 atau 255 ya? Gue lupa. Oh, 155.000 rupiah. Jadi gue sempat gitu kan, biasanya kan gue cari-cari barang second. Ternyata yang second itu jauh lebih mahal, mungkin karena mereka belinya juga mahal gitu kan ya. Nah, sementara kalau semua mau untuk yang sekarang itu harganya udah pada turun dan ini gue dapatnya rata-rata itu adalah di 157 sampai dengan 175. Tetapi karena kemarin ada promo, itu jadi gue dapatnya adalah di 155 plus free ongkir. Lucu banget sih. Jadi gue bisa ambil angle yang berbeda POV-nya gitu. Ini guys, jadi kayaknya seminggu yang lalu deh ya, karena ini udah pada tumbuh gitu. Simbo ada nanam bawang merah segini sama situ. Ini kalau semua kalian lihat, kenapa gue bisa bilang ini sudah beberapa hari yang lalu, bahkan mungkin satu minggu, karena di sini udah ada kuncupnya. Kayak gini biasanya sekitar lebih dari 3 hari. Kalau seumpama bawang merah itu mulai ada bintil daunnya kayak gini. Gak ada lagi kok.
nih untuk jadam gue yang kemarin gue tambahin beberapa rumput gitu kan, jadinya lebih kental lagi. Wah, ini cepet banget sih. Jadi gue udah panen untuk jadam ini udah lumayan banyak guys. Jadi satu drum itu udah jadi sedikit demi sedikit. Kalau sok mama gue nyiram, itu gue selalu tambahkan untuk ininya, untuk pupuk organik jadamnya ini. Dan terlihat sih kalau sama mama untuk yang sekarang itu emang agak sedikit lama gitu kan prosesnya. Jadi untuk tanaman jeruk-jeruk gue itu tumbuh daunnya itu cepet banget sekarang. Oke guys. Sekali ngebersihin karena di sini kena sinar matahari, kena lumut gitu, dan itu akan membuat lubang yang kita bikin itu jadi hilang guys, ketutup oleh lumut. Jadi setiap gue yang ngisi itu gue harus kuras terlebih dahulu airnya. Kalau gue di rumah, kalau kagak biasanya mereka cuma isi ulang dan nusuk kayak gitu. Jadi gue tusuk untuk jarum pentul kayak gini, dan dia akan mengucur kayak gini. Tinggal gue pasin untuk di area perakarannya. Lihat, lihat guys, nih kan lebih cepat untuk pertumbuhannya. Ini mungkin airnya cukup, terus sama gue juga kasih jadamnya juga. Ini kemarin gue lupa nggak bawa jarum pentul. Guys, gue udah selesai untuk ngasih isi ulang tampungan dari sistem penyiraman tetes gue. Pulang guys, sudah capek banget. Dan besok itu Lebaran Idul Adha. Katanya untuk desa gue ini nggak ada yang kurban,
Jadi, motong ayam sendiri deh kayaknya.